Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu gembira. Baik anak-anak, izinkan saya sebagai Bagong, anak terakhir dari keluarga Punakawan, juga akan menyampaikan materi untuk hari ini. Akan menemani anak-anak belajar pada video kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, biasakan dulu kita untuk selalu berdoa setiap mengawali atau melakukan kegiatannya, agar senantiasa kita yang kita lakukan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Artinya ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 1 pada tema 4. Nah, di sini kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita itu apa? Langsung saja kita menuju materi. Anak-anak, sebelumnya Bagong kasih tahu ya, unsur cerita itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang dalam artian, unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik itu dari luar cerita, yaitu gaya bahasa dan penulisan itu ekstrinsik. Tetapi hari ini kita akan fokus dan belajar pada unsur intrinsik. Nah, ada apa saja dalam unsur intrinsik ini? Yang pertama, ada tema. Tema itu ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Jadi gagasan utama yang melatar belakangi sebuah cerita. Temanya itu apa? Entah itu temanya tentang pagelaran mungkin ceritanya, terus tema tentang ulangan, temanya tentang 17 Agustus, temanya tentang tahun baru. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada tokoh penokohan. Tokoh penokohan adalah pelaku atau orang yang terlibat. Itu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat. Sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat seseorang yang terlibat dalam cerita. Nah, terdapat 4 jenis tokoh yang ada dalam cerpen yang seperti biasa anak-anak baca. 4 jenis tokoh tersebut, kalau anak-anak menentukan penokohannya, itu ada yang pertama protagonis, kedua antagonis, tiga tritagonis, dan 4 figuran. Ada 4. Protagonis itu menjadi aktor utama yang biasanya tokoh yang baik. Sedangkan antagonis itu adalah tokoh yang jahat atau yang buruk, yang tidak baik. Tokoh lawan dari protagonis. Yang ketiga ada tritagonis, itu adalah tokoh penengah. Yang keempat adalah figuran, yaitu untuk perlengkap saja. Yang ketiga, sekarang ada latar.
punya cerita. Waktu entah itu pagi, siang, sore, itu waktu jelas. Suasana itu suasana sedang apa, cerah, hujan, hujan angin, atau sedang angin saja, atau sedang suasana sedang macam-macam lah. Suasana bisa dapat kita ambil dari sebuah cerita. Yang terakhir ada tempat terjadinya cerita, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, entah itu di lapangan bola, entah itu di lapangan voli. Nah, itu adalah tempat terjadinya cerita, atau biasa kita tahu kita atau kita sebut TKP. Baik, yang keempat sekarang. 1, 2, 3 sudah. Jadi unsur intrinsik ini ada 5. Sekarang yang keempat. Alur. Alur adalah urutan atau rangkaian cerita yang disusun sejak awal sampai akhir. Jadi alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, ya seperti itu, dirangkai dari sejak awal sampai akhir. Ada 2 jenis alur dalam cerpen. Jika dalam alur itu ada 2, tokoh penokohan ada 4, latar itu ada 3, alur itu ada 2. Apa saja? Alur maju dan alur mundur. Alur maju itu menceritakan hal yang sekarang, hal yang terjadi hari ini. Itu namanya alur maju, hal yang terjadi hari ini dan ke depan. Sedangkan alur mundur itu biasanya menceritakan masa lalu, masa yang sebelumnya dan diceritakan sekarang. Itu namanya alur mundur. Contohnya, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak kecil yang selalu bahagia karena dia mempunyai sikap yang jujur. Nah, itu yang dinamakan cerita yang beralur mundur pada zaman dahulu. Nah, berarti itu sudah menceritakan cerita-cerita yang terdahulu, yang sudah terjadi, dan kita menceritakan hari ini. Baik, kalau sudah, kita menuju ke 5. Amanat atau pesan moral, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Itu saja unsur intrinsik dari cerita. Nanti anak-anak akan mencari unsur intrinsik dari cerita. Baik, lanjut. Anak-anak, bukankah anak-anak sudah membaca cerita pendek yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur? Nah, kali ini di buku tema 4 di pembelajaran 6 muncul lagi cerita tersebut yang intinya sama, yang tidak perlu badan yang atau maaf, yang tidak perlu untuk Bagong perjelaskan lagi. Anak-anak dapat membaca dan anak-anak nanti mendapat tugas untuk mencari unsur intrinsik dari cerita tersebut, atau cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kita langsung saja, dari cerita tersebut kita dapat simpulkan, tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dari setiap pekerjaan? Sikap jujur diajarkan oleh setiap agama, dan sikap jujur juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kejujuran adalah kejujuran dalam bersikap dan berperilaku akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini manfaat bersikap jujur. Yang pertama ada mendapat ketenangan dalam menjalani kehidupan.
kita akan menjadi seseorang yang lebih tenang daripada orang yang pembohong, karena pembohong itu akan menutup-nutupi dan selalu berusaha untuk menutupi kebohongan tersebut. Itu hidupnya akan menjadi tidak tenang. Jadi menjadi manusia yang baik, bersikaplah dengan jujur. Yang kedua, mendapat percaya diri dari orang lain. Itu sudah jelas, kalau kita selalu jujur dan orang lain pasti akan percaya kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak jujur, kalau kita bohong, maka orang lain tidak akan bisa percaya dengan kita. Yang ketiga, terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan hukum. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab dan amanah. Nah, empat manfaat yang sangat baik tentunya jika kita lakukan, bersikap jujur dengan baik. Baik anak-anak, materi yang Bagong sampaikan sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, tentukan 5 unsur intrinsik dari cerita pemimpin adalah pemimpin yang jujur. Maaf ini salah ketik, harusnya jujur, jadi salah penulisan. Ada 5 tema: tokoh penokohan, latar, alur, amanah. Carilah 5 hal ini dari cerita tersebut. Yang kedua, sebelum soal kedua, Pak Danang bakal ingatkan. Jadi mungkin tidak terlalu sulit untuk menemukan 5 unsur ini karena anak-anak sudah membaca sebelumnya. Jadi jika anak-anak akan membaca lagi, akan lebih mudah untuk menemukan 5 unsur ini. Yang kedua, belum. Yang kedua dulu. Yang kedua, mempelajari 4 pukulan dalam pencak silat yang terdapat dalam buku tema 4, halaman 47 sampai 48. Anak-anak bisa mempelajari pencak silat, yaitu tentang pukulan. Ada 4, dapat difoto dan dikirimkan melalui WA. Baik anak-anak, materi sudah selesai, sudah disampaikan oleh Bagong. Tugas juga sudah selesai. Kini waktunya anak-anak mengerjakan tugas dengan baik. Semoga tidak ada kesulitan, dan jika ada bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Demikian materi kita hari ini. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang pembohong tidak akan mendapat kepercayaan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.